فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. Saya berencana berkorban atas nama suami saya. Terus apa ini? Qadar Allah ya? Iya. Suami saya di penjara di Jakarta. Dan saya tinggal di Denpasar. Apakah diperbolehkan berkorban dengan keadaan seperti ini? Kalau posisi yang berkorban ini istri, ya istri. Ya? Jadi, karena apa? Yang punya uang istri. Yang diberikan kelebihan rezeki istri. Berarti yang disyariatkan adalah istri. Suami, insya Allah dapat pahala. Walaupun dalam kondisi yang seperti ini. Semoga Allah tabaraka taala segera memberikan jalan keluar yang terbaik untuk naam suami penanya. Semoga. Tayyib. Jadi seperti itu. Jadi yang berkorban niatnya siapa? Ya istri. Karena yang punya fulus adalah istri. Ya. Dan suami insya Allah dapat pahala. Karena memang masih terikat dengan menjadi suami. Dan permasalahan yang lainnya itu masalah yang lain. Ya, jadi yang berkorban siapa? Istri. Yang niat istri. Yang terkena larangan tidak boleh potong kuku, potong rambut adalah istri. Insya Allah satu korban adalah untuk satu keluarga. Nah, seperti itu.